Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohamad Naim Mohtar telah memilih Kampung Sungai Baru, Kampung Baru Kuala Lumpur untuk dijadikan Kampung Angkat Madani beliau. Menurutnya, pemilihan lokasi tersebut adalah kerana beliau merupakan anak jati Kampung Baru dan penting baginya dalam memastikan kampung tersebut tidak tercicir dari arus pembangunan serta dalam mana-mana sudut. Saya pada hari ini hadir bersama dengan 14 ketua agensi. Okey. 14 ketua agensi yang akan berusaha sebaik mungkin untuk membangun dan mengimarahkan Kampung Sungai Baru dengan program penghayatan dan juga pembangunan instan. Maknanya di sini, kita bukan sahaja nak pastikan penduduk-penduduk Kampung Baru ini bukan sahaja dipastikan mereka ni ada makanan yang mencukupi. Betul Aziz Zul, bukan sahaja makanan yang mencukupi. Kalau ada mereka-mereka yang tidak ada makanan yang cukup, memerlukan bantuan tempat perlindungan, bukan itu sahaja yang kita akan bantu, tetapi yang lebih besar daripada itu, tuan-tuan dan puan, ialah pembinaan dalaman kita, rohani kita. Kita nak pastikan penduduk-penduduk Kampung Baru ini makanan rohani mereka cukup. Maksudnya dia ada makanan luaran yang cukup, fizikal, dan juga makanan rohani dia juga cukup mencukupi. Atas kapasiti tersebut, Mohamad Naim telah turun padang meluangkan masa menyantuni dan bertanya khabar ke beberapa rumah asnaf penerima bantuan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIK yang terdapat di situ. Tidak hanya menyantuni, sebagai upacara simbolik, beliau hadir ke Sekolah Kebangsaan Kampung Baru untuk penyerahan program gerobok rezeki sekolah Wilayah Persekutuan tahun 2024 yang berjumlah RM1.5 juta. Terima kasih dari pihak MAWIK kerana bagi gerobok rezeki. Pelancaran ini juga menjadi bukti komitmen yang ditunjukkan oleh Menteri Agama itu terhadap masyarakat setempat, terutamanya di Kampung Sungai Baru. Bila kita turun padang, kita jumpa asnaf. Kita jumpa benda-benda baru yang mereka perlukan. Contohnya, rumah yang mereka diami, dua bawah rumah tu dah apa tu, zingnya pun dah, bumbung dah tercabut, shillingnya pecah dan sebagainya. So yang ni kalau kita tak turun, kita tak nampak keperluan mereka. So jadi yang ini adalah daripada sudut fizikal, man, yang kita cuba untuk atasi.